Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Nah, kali ini yang akan bercerita adalah Kak Novi dengan judul cerita Singa dan Tikus. Penasaran gimana ceritanya? Silakan Kak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama Kak Novi. Kali ini Kak Novi ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Singa Meow. Singa Mbe. Singa dan tikus. Sudah siap mau dengerin cerita kakak? Kalau sudah siap, kakak mulai ceritanya. Di sebuah hutan, hiduplah seekor singa yang gagah, bertubuh besar, berotot, berbulu lebat, dan dia sangat disegani oleh binatang-binatang yang lain. Sang singa merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Nah, di suatu siang adik-adik, sang singa sedang tertidur pulas di bawah pohon yang rindang. Kemudian, tiba-tiba ada seekor tikus kecil yang berlari-lari di tengah hutan. Dan tanpa sengaja, si tikus kecil menabrak sang singa yang sedang tidur. Sehingga membuat sang singa kaget dan terbang. Aduh, siapa yang telah berani menabrak hidungku sehingga membuat aku terbangun dari tidur? Tiba-tiba adik-adik, sang singa melihat seekor tikus yang juga kaget dan ketakutan. Maaf, aku yang telah menabrak hidungmu. Tapi aku gak sengaja. Aku gak sengaja, Om Singa. Maafin aku ya. Apa? Jadi kamu tikus kecil? Kamu yang telah menabrakku? Aku tidak akan memaafkanmu, tikus kecil. Aku sedang lapar. Jadi, bersiap-siaplah kamu untuk jadi makananku hari ini, tikus kecil. Adik-adik, sang singa langsung mengangkat ekor tikus ke atas. Sudah siap kamu tikus kecil? Kamu akan jadi makanan lezatku hari ini. Adik-adik, sang singa langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan menurunkan si tikus kecil untuk memasukkannya ke dalam mulutnya dan memakannya dengan lahap. Oh, kenapa jangan? Aku sedang lapar, tikus kecil. Jangan Om Singa. Aku mohon, jangan dimakan ya. Aku mohon, lepaskan aku. Mungkin suatu hari nanti, aku akan menolongmu.
ketika engkau butuh bantuan, singa. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Kamu mungkin suatu hari nanti akan menolongku. Kamu yang hanya seekor tikus kecil akan menolongku pada suatu hari nanti. Kamu lucu. Tapi baiklah, aku akan melepaskanmu hari ini. Tiba-tiba aku tidak jadi nafsu untuk memakanmu. Sekarang kamu boleh pergi dari sini, tikus kecil. Adik-adik, sang singa akhirnya melepaskan si tikus kecil untuk si tikus kecil kembali ke hutan. Si tikus kecil tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sang singa dan melanjutkan perjalanannya kembali. Hari berganti hari. Tiba-tiba hutan digegerkan oleh suara meminta tolong yang begitu keras. Tolong! 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 Semua binatang kaget, adik-adik, mendengar suara itu. Banyak dari mereka yang tidak mengenali suara siapa itu ya. Tapi sang tikus kecil yang sedang berada di tengah semak belukar mendengar suara itu dan mengenalinya. Ah, aku mendengar suara meminta tolong dan sepertinya aku mengenali suara itu. Suara siapa itu ya? Hah, itu kan suara Om Singa. Om Singa sedang membutuhkan pertolongan. Kemudian sang tikus kecil berlari mendekati sumber suara tersebut. Sesampainya di sana, adik-adik, tikus melihat singa sedang terjerat tali temali jebakan para pemburu. Dan si singa tidak bisa melepaskan diri. Wah, benar, itu singa. Singa sepertinya sedang butuh pertolongan. Singa, singa, aku datang. Ini aku. Mendengar suara itu, sang singa langsung melihat ke bawah. Oh, kamu tikus kan? Iya, aku tikus. Tikus kecil? Iya. Mau ngapain kamu kesini, tikus kecil? Aku mau menolongmu, singa. Apa? Kamu mau menolongku? Yang benar saja. Kamu kan kecil. Aku saja tidak bisa melepaskan tali-tali ini. Apalagi kamu yang hanya seekor tikus kecil. Adik-adik, sang tikus tidak menghiraukan perkataan sang singa. Sang tikus langsung berusaha melepas tali temali itu satu persatu. Sang tikus menggigit tali temali itu dengan gigi-gigi kecilnya. Dan tali temali itu satu persatu terputus, adik-adik. Si singa bisa melepaskan diri.
Si singa jadi heran adik-adik. Tikus kecil, aku minta maaf karena aku telah meremehkanmu. Aku kira karena kamu tikus kecil, kamu tidak akan mampu menolongku. Tapi ternyata kamu mampu menolongku, tikus kecil. Terima kasih ya. Sama-sama, Om Singa. Nah, adik-adik, mulai hari itu, sang singa tidak lagi meremehkan binatang-binatang yang lain. Karena bisa jadi binatang-binatang yang lain itu akan membantu Om Singa. Seperti si tikus kecil yang mampu membantu si singa yang besar. Nah adik-adik, demikianlah dongeng dari Kak Novi. Sampai jumpa di cerita-cerita Kak Novi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dari Kak Novi. Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya. Apakah judul dari cerita yang dibawakan oleh Kak Novi tadi? Yang tahu bisa langsung tuliskan jawaban kalian ke kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam, bisa banget kok. Caranya, kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini ya. Hari ini sampai di sini dulu, Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!